Buat kalian yang tanya di Jogja itu ada angkot atau enggak, jawabannya pasti enggak ada. Nah terus bagaimana kalau kalian mau bepergian di seputaran kota Jogja? Nah Trans Jogja, ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian tadi. Ini adalah satu-satunya angkutan umum yang melayani rute-rute di dalam kota Jogja. Jadi nggak ada tuh yang namanya angkot-angkot di dalam kota Jogja. Nah daripada penasaran seperti apa Trans Jogja itu, ikuti perjalananku kali ini naik Trans Jogja dari Terminal Jombor sampai dengan kawasan sekitaran Malioboro. Oke, kali ini aku coba naik bus Trans Jogja dari Terminal Jombor menuju ke kawasan Malioboro. Tepatnya nanti aku akan turun di Jalan Mangkubumi atau yang sekarang namanya Jalan Margo Utomo, teman-teman. Untuk tarif bus sendiri adalah sekitar Rp3.500 jika teman-teman membayarnya dengan cash dan Rp2.700 kalau kalian pakai e-money. E-money-nya bisa dari Brizi, bisa dari BNI Tapcash, bisa dari Mandiri e-money, bisa juga dari BCA. Nah, kalau nggak salah ya, ada tarif khusus buat pelajar juga. Nah, bus yang aku naikin ini nantinya adalah bus jalur 2A, salah satu jalur yang padat penumpangnya. Jalur ini meliputi Jombor, muter terus Malioboro, sampai Yanti, sampai nanti di Terminal Condong Catur. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa melihat peta jalurnya di aplikasi Moovit. Untuk kondisi di dalam bus sendiri sangat nyaman ya. Ada beberapa bangku yang dilengkapi dengan alas yang empuk, serta beberapa pegangan tangan untuk mengantisipasi kalau ada penumpang yang tidak kebagian tempat duduk. Nah di dalam bus sendiri ini ada dua kru yang bertugas menjadi kernet dan supir utama. Untuk kernet sendiri tugasnya untuk mencatat penumpang yang naik maupun yang turun di tiap-tiap haltenya, serta untuk menginformasikan nama-nama halte yang akan dituju. Aja perjalanan singkatku menggunakan bus Trans Jogja kali ini. Semoga video ini berguna buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-videoku berikutnya.